Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah menyebutkan ada 5 sebab yang menjadikan kenapa kita harus menjadikan urusan Palestina sebagai urusan prioritas kita. Diulangi secara singkat, yang pertama karena ia ikhtiar Rabbani, pilihan Allah. Kita tidak bisa meminta kecuali memang itu karena sudah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, karena ia posisinya yang sangat strategis. Posisi bumi Palestina sebagai jantung dunia yang memiliki posisi yang sangat strategis, inilah kenapa menjadi rebutan bangsa-bangsa. Kemudian yang ketiga, karena terkait dengan musuh utama kaum muslimin, yaitu orang-orang Yahudi, yang kita umat Islam diperingatkan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya. Kemudian yang keempat, karena keutamaan, kesucian, keberkahan bumi Palestina itu disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Dan yang kelima, karena peristiwa-peristiwa besar kiamat itu terjadi di bumi Palestina. Banyak lam ukmil anil kitab lam aktakalam anil kitab. Kemudian yang sebab kelima inilah yang menyebabkan kenapa kita harus menjadikan isu Palestina sebagai isu utama kita, karena ternyata masa depan umat Islam, bahkan masa depan manusia, itu adalah di bumi Palestina. Palestina dia adalah permulaan kehidupan dan akhir dari kehidupan manusia. Permulaan kehidupan dari zaman Nabi Adam ada membangun Masjidil Aqsa, dan akhir kehidupan karena kiamat terjadi di bumi Palestina. Kitab ini adalah salah satu kitab yang saya tulis yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat besar yang semuanya terkait di bumi Palestina. Kitab ini ada 3 jilid, yaitu tanda-tanda besar sebelum Nabi Isa, tanda-tanda besar bersama Nabi Isa, dan tanda-tanda besar setelah Nabi Isa meninggal dunia. Dan ini adalah merupakan risalah magister atau risalah magister beliau, tesis beliau, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ada banyak kebohongan-kebohongan mengenai tanda-tanda kiamat. Ada yang mengatakan bahwa Imam Mahdi sudah keluar, ada yang mengatakan bahwa Imam Mahdi sudah dilahirkan, ada yang mengatakan Imam Mahdi lain-lain sebagainya. Itu semua adalah bohong, karena tanda-tanda sebelum Mahdi turun itu juga banyak. Mahdi akan turun ketika zaman Nabi Isa nanti turun. Sehingga untuk lebih lengkap, nanti Bapak dan Ibu bisa mengkajinya atau membacanya melalui kitab Kiamat di Pelupuk Mata, yang jilid pertamanya sudah dicetak, jilid kedua ketiga dalam proses insya Allah. Wa sata'atulakum al-asraf sa'at Fakhtisaru kathir Wa sata'atul kitab Wa lakum al-kathari Kathir minna tasma'unahu kathir Al-Mahdi khara Al-Mahdi sayakun Al-Mahdi kathari Yudhus kathari Kathari Nahnu al-an Al-Hukm al-Jabir Bayyana kathari Sada Al-Mahdi ثم خلافة راشدة ثم ملك عظيمة ثم ملك جبرية ثم خلافة راشدة على منهج النبوة. نحن ننظر الآن خلافة راشدة على منهج النبوة. بعد ذلك تعاقب الخلفاء على فلسطين، ثم آخر خليفة رقم 7 أو 6، 6 خلفاء يتعاقب على فلسطين يأخذ المهد. الأيام طويلة، وكل ما تسمعونه عن مهد الآن كذب. Saya ingin menyebutkan bahwa proses terjadinya kiamat, kita ini saat ini berada di fase hukum jabari atau hukum-hukum atau para pemimpin yang tiran. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan bahwa kehidupan, fase kehidupan Rasulullah sampai kiamat itu yang pertama adalah masa Rasulullah, kemudian yang kedua masa Khalifah Rashidah, Khalifah Rashidin, kemudian yang ketiga adalah masa negara-negara yang pemimpin pemimpin-pemimpin yang kecil-kecil gitu ya. Kemudian yang keempat, mulkan jabbarin, pemimpin yang tiran. Baru yang kelima, khilafah ala minhajin nubuwah di Palestina. Dan ketika ada yang menyebutkan bahwa Mahdi sudah lahir dan sebagainya, itu prosesnya masih lama. Karena ketika khilafah berdiri di bumi Palestina, itu ada sekitar 6 atau 7 khilafah. Maka khilafah yang terakhir adalah Imam Mahdi. Baru ketika khilafah yang terakhir Imam Mahdi inilah baru nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun. Kita tonton al-Qala' al-Yahud. Tumma khilafah rasyidah di Filistin. Yata'aqab alaiha khilafah. Tumma akhir khalifah. Yaktabilu khilafah kulluhu mulata khalifah. Kata bin Hadir. Tumma yakul al-Mahdi. Inda rukun yamani
ثم يأخذها ثم هكذا كما في الحديث أشراط الساعة تتداهى أي واحد تأتي بالأخرى على إذنها. فالأمور طويل الآن لا تربع الكذابين. ويقول الإنسان لما يأتي الساعة 40 كذابا هؤلاء الذين يدعون المهدي فقط أو يدعون النبي كلهم كذابين لا يعرفون السنة والحديث. Kemudian saat ini kita sedang menunggu bagaimana nanti Yahudi kita selesaikan di Palestina. Kemudian nanti setelah itu akan muncul khilafah. Kemudian ini akan beberapa khilafah sampai khilafah sebelum Imam Mahdi. Akan terjadi perebutan kekhilafahan oleh anak-anaknya. Sebagaimana disebutkan ada 33 keturunan khilafah terakhir sebelum Imam Mahdi. Kemudian ketika berebut ini muncullah Imam Mahdi. Kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Dajjal keluar dan dibunuh oleh Nabi Isa. Begitupun orang-orang Yahudi yang mengikuti Dajjal dari Isfahan. Kemudian juga Ya'juj dan Ma'juj akan diselesaikan di Palestina. Maka peristiwa kiamat masih begitu panjang. Sehingga ketika sekarang ada yang mengaku bahwa Mahdi keluar, Mahdi sudah dilahirkan dan lain sebagainya, itu adalah kadzabin, para pendusta. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan bahwa di antara diriku dengan kiamat akan ada lahir 40 para pendusta. Maka jadi saat ini kita berada di fase para pemimpin tiran. Ya Rabbi Kabir Isa AS Ba'ad Mahdi Wa yakul Mahdi imaman Fi riwayat di Mas Menabnahu fi riwayat di Bait al-Maqdis Fa yadkul Fa yata'akhar Mahdi Yusalli Isa Yakul di Adli Kaufima Fa yusalli Isa AS Khalfa imam al-Muslimin al-Mahdi تقربة لهذه الأمة وحتى ما يقال هناك نبي جديد عيسى جاء ليكمل ليس هناك نبي بعدي بعد ما نصف الأنبياء إنما عيسى جاء يكمل رسالته لأنه رفع إلى السماء وهو ابن 33 سنة وسينزل ليحكم 40 سنة. Kemudian ketika Imam Mahdi memimpin baru turunlah Nabi Isa AS. Dikisahkan bahwa suatu ketika Imam Mahdi akan hendak memimpin salat, dia sedikit terlambat, kemudian Nabi Isa AS datang. Kemudian Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Tapi kata Nabi Isa AS mengatakan, karena engkaulah qomat ini dikumandangkan, jadi silahkan engkau yang maju. Ini sebagai dalil bahwa Islam atau bahwa Nabi Isa AS itu turun bukan sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad, tetapi dia adalah menyempurnakan kehidupannya yang memang ketika usia 33 tahun dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit ketujuh. Dan Nabi Isa alaihissalam akan hidup di bumi selama 40 tahun. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, tetapi Nabi Isa datang dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ia pun menjadi makmumnya dari Imam Mahdi yang merupakan khalifah umat Islam pada saat itu. بعد نزول عيسى عليه السلام يخرج الدجال من إيران ويقطعه 70,000 من يهود أصفهان. إذا يخرج الدجال يقود اليهود من إيران إلى بيت المقدس. الدجال يخرج في الأرض 40، اليوم الأول كسنة واليوم الثاني كشهر واليوم الثالث كأسبوع وباقي 33 يوم 37 يوم كأيام مثل هذه. إذا الدجال يدخل في الأرض سنة وشهر وأسبوع و36 يوم عادية. قال يا رسول الله كيف نصلي؟ اليوم الأول سنة. قال اقدروا لكل أمر قدر. Kemudian setelah Nabi Isa alaihissalam turun, maka muncullah Dajjal yang muncul dari Iran membawa pasukan Yahudi, orang-orang Yahudi dari Isfahan. 70,000 pasukan Yahudi dari Isfahan, dan dia akan hidup di bumi selama 40 hari. Hari yang pertama itu 1 tahun, kemudian hari yang kedua 1 bulan, hari yang ketiga 1 minggu, sedangkan 37 hari sisanya sebagaimana hari-hari biasa. Kemudian Dajjal akan menuju ke Baitul Maqdis, berusaha untuk menghancurkan Baitul Maqdis, dan nanti di Baitul Maqdis inilah atau di Palestina inilah Dajjal akan dihancurkan beserta orang-orang Yahudi pengikutnya oleh Nabi Isa dan kaum muslimin. Fayatul Dajjal yaqul Isa alaihi salam syah yuqatilu bil urub bil mas wa
فلما مر عيسى الى الكذاب لكن عيسى يريد ان يقتله حتى يرى المسلمين دما، كان اعظم فتنه من الفتن التي يتعرض لها المسلمون هي فتنه الدجال. يعطى من الامور بحيث يشوش الناس، يعني يقول يا جبال كوني مفلحه كوني رسل، يا سماء امطري فتمطر. تمطر يا باذن الله. يقول امطرت باذني لانها تعني الالوهيه اني انا ربكم. فيقول الحديث انه اعور عينه اليمنى كالعنب المغطيه، يعني الدجال اعور حتى يعرفه المسلمون، ومكتوب على جبينه كافر كافر. كل مسلم يقرا على جبين الدجال انه كافر يعرفه. كمدين دجال ketika sampai di Baitul Maqdis, ada yang mengatakan ketika di Masjid Damaskus, ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa ketika sampai di Baitul Maqdis, maka ketika Dajjal melihat Nabi Isa AS, Nabi Isa memiliki mujizat karamah dari Allah, maka ketika Dajjal melihat Nabi Isa, dia akan meleleh seperti melelehnya garam terkena air. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menginginkan bahwa Nabi Isa lah yang membunuh Dajjal, maka Dajjal kemudian lari dan berhasil dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di Bablud, di salah satu tempat di Palestina. Maka Dajjal ini kenapa harus dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam? Karena ini untuk membuktikan bahwa ini adalah fitnah paling besar yang menimpa umat manusia, yang diperingatkan oleh semenjak zaman Nabi Adam. Seluruh nabi tidak diutus kecuali memperingatkan tentang Dajjal. Sedangkan Dajjal diberikan beberapa keistimewaan oleh Allah. Dia bisa menurunkan hujan, kemudian menghidupkan yang mati. Tetapi dari fisik-fisiknya, walaupun dia memiliki itu dan mengaku bahwa dia dirinya adalah Tuhan, tapi dari fisiknya seorang muslim bisa mengenali bahwa ia adalah Dajjal. Matanya pecah, jadi bukan matanya satu, tapi matanya pecah. Yang sebelah kanan ini seperti anggur yang keluar. Bukan matanya satu, tapi matanya dua, cuman pecak satu. Kemudian di keningnya itu tertulis kafara. Tidak ada seorang muslim pun kecuali dia bisa membaca tulisan di atasnya kafir. Dan Dajjal inilah pada akhirnya akan dibunuh di bumi Palestina. Ya qul lisatanal nabiyyin illa hadra qawmuhu min ad-dajjal. Wa ana uhadirukum ad-dajjal hatta mar as-sahaba annahu bayna dakhil. لكثرة ما حصل لبينهم فتنة عظيمة. قال يا رسول الله إن خرج الدجال وأنت فينا؟ قال أنا هديه. قال ولو خرج ولست فينا؟ قال اقرأوا عليه فواتيح سورة الكهف. هاي سورة الكهف الأسبوع، من يحفظ العشر آيات من أول سورة الكهف وفي رواية آخر عشر آيات يكفيه له سورة الدجال. فيقول اقرأوا عليه فواتيح الكهف فإن الله سيكيد سورة الدجال. Dalam hadis yang tadi disebutkan bahwa tidak ada seorang nabi pun kecuali ia memperingatkan umatnya akan keluarnya Dajjal. Ini menunjukkan bahwa Dajjal adalah fitnah yang sangat besar. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini, para sahabat pun menganggap seolah-olah Dajjal sudah hampir datang. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kalau seandainya Dajjal keluar dan engkau ada bersama kami, apa yang akan kau lakukan? Aku yang akan membunuhnya. Tapi seandainya ketika engkau tidak ada bersama kami, apa yang harus kami lakukan? Kata Rasulullah SAW, hafalkanlah atau surat Al-Kahfi 10 ayat pertama, itu akan menjaga kalian dari Dajjal. Maka inilah bagaimana fitnah yang sangat besar yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW bagi kita. Dan salah satu cara menangkalnya adalah kita menghafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahf. Saya pun ini hukum yang berkumpul dari Baitul Maqdis. Saya takut Isa AS dan kumpul muslimin. Dan Dajjal yang kumpul di Yahud. Dan munafikin yang ma'am. Fatah sultan ma'aka ala sathi al-ard. Saya kumpul muslimun al-Yahud jami'an. Fil Bukhari muslim. Hatta yakul syajar ya muslim ya abd Allah inna warai yahudiyya fata'ala fattul illa syajar ramad fa'inna hu syajar yahud. Ba'da nubra' yahud jami'an. Wa nubra' al-Dajjal. Al-Dajjal yuhawal an yahrub. يتبعه عندما يفعله في حربته ويلقي المسلمين دنه في دار لد باب الابواب فتحت المسجد الغربيه بعد ان يطلع اليهود يخرج ياجوج وماجوج وهم كل حد يسيرون يخرجون الى البحيره القمريه في فلسطين فيشربون البحيره كلها لكثرتهم فيتاتى المسلمون فيدعون عيسى فيدخل عليهم فيموتون جميعا فقلت تصبح الارض نجمه والطبائع
ثم ينزل المطر من السماء فتصبح الارض فسادة كالمرآة، تخرج الارض بركتها ويدخل السماء غمره، ويعيش المسلمون افضل ايام حياتهم مع عيسى عليه السلام 40 سنة بعد ان قضي على اليهود، قضي على الدجال، وقضي على يأجوج ومأجوج. اصبح المسلمون في سعادة، حتى يبحث الرجل عن الزكاة عن الصدقة، يا فلان ادخل، يقول ما ليس لي بحاجة بها. Kemudian ketika Dajjal membawa pasukannya ke bumi Palestina, 70 ribu pasukan Dajjal, yaitu dari orang-orang Yahudi dari Isfahan, maka pada saat itulah akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Ini adalah peperangan terakhir sebelum kiamat terjadi. Dan pada saat itu kaum muslimin berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi. Semua orang-orang Yahudi berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin, bahkan disebutkan di dalam hadis ketika itu orang-orang Yahudi bersembunyi di balik pohon, di balik batu. Kemudian pohon dan batu mengatakan, ya Muslim, ya Abdullah, ini ada orang Yahudi di belakang saya. Kemudian Dajjal pun dibunuh oleh Nabi Isa AS di pintu Lud. Maka setelah Nabi Isa membunuh Dajjal dan kaum muslimin mengalahkan orang-orang Yahudi, maka muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini akan muncul dari berbagai penjuru, kemudian dia akan melakukan kerusakan, dan ketika sampai di Palestina, mereka akan menghabiskan Danau Tiberias sekali minum, saking banyaknya dan saking merusaknya. Kemudian kaum muslimin meminta Nabi Isa untuk berdoa agar Allah menghancurkan mereka. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah dan mereka meninggal dunia semuanya. Kemudian bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj menyebabkan di muka bumi ini seperti banyak minyak, karena bangkai-bangkai yang mengeluarkan bau busuk. Kemudian Nabi Isa AS berdoa kepada Allah, maka Allah kemudian mengirimkan burung-burung yang memakan bangkai-bangkai ini dan membuangnya ke laut. Kemudian setelah itu Nabi Isa berdoa lagi kepada Allah, kemudian turunlah hujan yang membersihkan sisa-sisa bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian bumi setelah diturunkan hujan ini seperti kaca, bersih seperti kaca. Kemudian setelah itu manusia akan berada dalam kehidupan terbaik sepanjang hayat, yaitu kehidupan yang sangat luar biasa aman, damai, tentram, sehingga domba dengan serigala pun tidak saling memangsa. Serigala tidak memangsa domba karena saking amannya. Kemudian manusia ketika ingin memberikan zakat, tidak ada yang menerima zakat karena semuanya dalam kesejahteraan yang luar biasa. Dan manusia akan hidup dalam kedamaian, ketentraman ini selama 40 tahun bersama Nabi Isa AS. بعد أن يموت هؤلاء عيسى يحكم 40 سنة، ثم يخرج من بيت المقدس هالا لحج أو عمرة، يذهب لمكة ثم يذهب للمدينة ويقول في المدينة عليه السلام ويبارك في الحجر النبوي. بعد موت عيسى تخرج ريح من فلسطين كريح الصبا تسير، يموت كل المسلمين في سطح الأرض، يصيب المسلم غرفة هكذا ويموت، ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله. جميع المسلمين يموتون ويبقى من؟ الكفار. لكع ابن لكع، والقرآن يرفع من الأرض، يفتح المصاحف بيضاء. بعد موت عيسى يرفع القرآن، يموت جميع المسلمين ولا يبقى إلا الكفار. هذا الكفار يعيش في دين لكع ابن لكع، عليه تكون القيامة، تشقق الأرض وتصاحب الكواكب. Kemudian setelah Nabi Isa AS memerintah di Palestina selama 40 tahun, maka di akhir hayatnya Nabi Isa AS berihram dari Baitul Maqdis untuk melakukan haji dan umrah. Kemudian pergilah ke Mekah dan Madinah. Ketika sampai di Madinah, Nabi Isa AS meninggal dunia dan dikuburkan bersama kuburan Rasulullah SAW, di samping kubur Rasulullah SAW. Saat peninggal Nabi Isa AS, maka muncullah angin yang sejuk dari Palestina. Angin yang sejuk seperti angin pagi hari. Dan ketika angin ini menimpa kaum muslimin, maka kaum muslimin akan mengantuk kemudian meninggal dunia. Tidak terasa meninggalnya. Kemudian disebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang menyebutkan Allah, Allah, kecuali terkena angin ini dan kemudian meninggal dunia. Dan semua kaum muslimin meninggal dunia
setelah itu tidak ada lagi kaum muslimin, yang tersisa adalah kaum kafir dan orang-orang jahat dan orang-orang buruk di muka bumi ini. Al-Quran pun diangkat. Ketika membuka mushaf tidak lagi ada Al-Quran, karena tidak ada lagi orang muslim. Maka kaum kafir atau kafir yang terakhir, generasi terakhir ini akan hidup dua zaman atau dua generasi, yang disebutkan dalam hadis Luka ibn Luka. Dua generasi, baru setelah itu terjadilah peristiwa besar kiamat. Hancurnya bumi, bergoncangnya. Pokoknya kehancuran bumi terjadi pada kaum kafir. Dan kaum muslimin tidak merasakan, karena sudah diangkat atau sudah dicabut nyawanya ketika meninggalnya Nabi Isa alaihissalam. Sisanya adalah orang-orang kafir, maka Ka'bah pun ada yang akan menghancurkannya, yaitu orang-orang kafir yang dari Habasyah. Kemudian setelah tadi disebutkan bahwa dua generasi mereka hidup di muka bumi ini, maka malaikat Israfil akan meniup sangkakala di atas batu Qubbatus Sakhr tadi, di Baitul Maqdis. Malaikat Israfil akan meniup sangkakala pertama, maka hancurlah seluruh dunia dan meninggallah seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, kecuali malaikat yang kibarul malaikat, malaikat-malaikat yang besar atau malaikat-malaikat yang memang tidak dikehendaki oleh Allah untuk meninggal dunia. Maka pada saat itu ketika seluruh dunia hancur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Limanil mulkul yaum?" Milik siapakah kerajaan saat ini? Milik siapakah kerajaan saat ini? Dan tidak ada seorang pun yang menjawab. Setelah berjalan beberapa waktu, kemudian malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua. Maka manusia tumbuh seperti tumbuhnya pohon. Jadi setiap manusia meninggal, itu ada salah satu bagian dari tubuhnya yang tidak hancur, yang disebut tulang ekor. Tulang ekor inilah yang ketika ditiupkan sangkakala kedua, maka ia akan tumbuh seperti pohon. Tumbuh seperti pohon. Kemudian setelah itu, ketika malaikat meniupkan sangkakala yang ketiga, maka arwah
akan datang ke setiap jiwa, ke setiap leher, dan manusia hidup. Nah, jadi ketika tumbuh itu belum hidup. Ketika ditiupkan sangkakala, maka arwah akan kembali ke masing-masing jiwa. Dan manusia pada saat itu tingginya 40 meter, lebarnya 4 meter. Jadi seperti ketika Nabi Adam diciptakan. Nah, jadi bukan seperti kita saat ini. 40 meter tingginya dan lebarnya sekitar 4 meter. Bayangkan. Dan kemudian di padang mahsyar inilah manusia akan dikumpulkan. Di mana padang mahsyarnya? Di bumi Palestina. Maka ketika sudah dikumpulkan, mereka masing-masing akan diberikan kitab. Maka kitab inilah yang akan menjadi hisab mereka. Bayangkan, seluruh peristiwa-peristiwa besar terjadi di bumi Palestina. Maka kita sebagai umat Islam, apakah akan membiarkan negeri Palestina yang suci mulia ini kemudian saat ini diambil dan dijajah oleh para penjajah Israel? Sungguh sebuah hal yang memalukan bagi kaum muslimin. Ketika saat ini para penjajah Israel, mereka menguasai bumi Palestina, menguasai masjid suci umat Islam, dan umat Islam seolah tertidur, tidak mau peduli, tidak mau berusaha bagaimana caranya berjuang dan berpartisipasi dalam perjuangan untuk membebaskan Palestina dan Al-Aqsa. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah betapa kemuliaan dan kedudukan Palestina bagi kita umat Islam. Ia adalah bagian dari akidah. Ia adalah bagian dari agama kita yang tidak boleh seorang pun mengabaikannya atau menutup mata atau tidak mau peduli. Wa akhiran, aku lahu ya umat Muhammad wa ya umat al-Islam wa ya ahli la ilaha illallah la tafarru. Man kana akhir kalami la ilaha illallah. أن تكون ممن يقول عندما يأتي إسرافيل بالكوب على سقف الأقصى وتتطاير الأرواح وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه المسلم يمد يده اليمين ويمسك كتابه ويقول ها sebab ini. Yang pertama adalah ikhtiar rabbani, pilihan Allah. Yang kedua, posisinya yang sangat strategis. Kemudian yang ketiga, karena terkait dengan kaum musuh utama kaum muslimin, yaitu Yahudi. Dan keutamaan kesuciannya disebutkan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Dan seluruh tanda-tanda kiamat besar itu terjadi di bumi Palestina. Al-Aqsa li, wa laki, wa laki, wa laka, wa laka. Al-Aqsa li, wa laki, 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 wa laka. Al-Aqsa li
مترجم خلاص اختصر. Yang terakhir beliau sampaikan bahwa kaum muslimin jangan merasa takut. Setiap seorang mukmin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka seluruh kaum Nabi, umat Nabi Muhammad, hampir sebagian besarnya atau seluruh umat Nabi Muhammad insyaallah akan menjadi penghuni surga. Amin. Maka tadi beliau menyampaikan tentang bagaimana ketika peristiwa ketika orang-orang kafir menerima kitabnya, orang-orang muslim menerima kitabnya, orang kafir menerima kitabnya dari kiri, kemudian dia takut dengan apa yang ia terimanya, sedangkan kaum mukminin akan menerima kitabnya dari kanan dan ia merasa bangga dengan apa yang telah dilakukannya. Maka kita umat Islam jangan merasa takut ketika kita memang di dalam hati kita ada la ilaha illallah, maka ini adalah kunci surga kita. Kita akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta syafaat beliau dan meminum dari tangannya yang mulia dan suci dari telaga beliau, dan saat itu kita akan mendapatkan tidak akan pernah lagi mendapatkan rasa haus. Kemudian selanjutnya tadi sudah disebutkan tentang lima sebab, diingat-ingat bahwa lima sebab inilah yang menyebabkan kenapa kita umat Islam harus menjadikan urusan Palestina sebagai urusan prioritas kita, urusan utama kita. Atau kenapa kita harus senantiasa ingat dengan Palestina, kata tadi lima. Ikhtiar Rabbani, tempatnya yang secara strategis, kemudian terkait dengan Yahudi. Yang keempat, kesuciannya disebutkan di Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kelima, tanda-tanda besar kiamat terjadi di bumi Palestina. Al-an, siapa yang bisa menyebutkan lima sebab tadi mendapatkan hadiah. Sebentar nanti kalau siap sih. Apa? Umumin sebentar nanti. Oh, iya. Jadi lima sebab kenapa Palestina dijadikan sebagai tempat suci bagi umat Islam. Pertama itu pilihan dari Allah Taala. Yang kedua, tempatnya itu strategis. Yang ketiga, terdapatnya musuh-musuh Islam, yaitu kaum Yahudi seperti negara-negara Israel. Nah, kemudian di sana juga akan terjadi peristiwa kiamat yang akan menimpa umat manusia. Satu lagi? Satu lagi. Nasi al-wahid. Nasi al-wahid. Tidak bisa. Arba. Arba. Ya, itu terdapat dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Allah SWT. Takbir. Allah. Pin Al-Aqsa katanya. Jadi syiar kita malam ini adalah ihmil Al-Aqsa dauman ma'ak. Senantiasa harus membawa Al-Aqsa bersama kita. Dan ada pengumuman kepada pemilik mobil nomor polisinya BM 1300 TJ. BM 1300 TJ untuk bisa memindahkan mobilnya. Ya. Pengumuman dari panitia. Dari ibu-ibu ada yang bisa menyebutkan lima sebab? Antum sini nih. Yang pertama itu kata lima dari Allah SWT. Yang kedua, merupakan tempat suci. Yang ketiga, terdapatnya musuh Islam yaitu Yahudi. Yang keempat, kiamat, tanda-tanda besar kiamat itu terjadi di sana. Dan yang kelima, geografi list. Seperti yang itu strategis. Ah ya, nah, sahih. Sahih. Nah, nah. Takbir. Ah ya, nah. Thank you.
Satu lagi dari bapak-bapak, silakan maju langsung ke depan. Mic-nya mana tadi? Langsung. Oh iya. Silakan dijawab, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pencerahan malam ini kita terima karena kiamat itu di mata kita. Yang pertama kali adalah ikhtiar. Yang kedua, musuh-musuh Islam ada di tanah Palestina. Ini mah. Yang ketiga, enggak nyambung. Tempat strategis. Yang keempat, di sanalah terjadinya kiamat. Yang kelima, apa namanya? Kesuciannya disebutkan dalam Quran. Al-Qudsiyah tuh halisa, Al-Qudsiyah. Ya, tapi dalam Allah. Udah. Satu lagi. Ya lah kawan. Satu lagi. Terakhir satu lagi dari ibu-ibu katanya. Firman, ini mic-nya di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 poin penting mengapa umat Islam harus melindungi Palestina. Yang pertama itu adalah karena negara Palestina langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah karena negara Palestina merupakan tempat yang strategis. Yang ketiga yaitu karena banyaknya peristiwa-peristiwa dari hari kiamat di Badar di Palestina. Yang keempat yaitu karena adanya musuh yang nyata yaitu kaum Yahudi. Yang kelima, banyaknya kesucian-kesucian yang ada di negara Palestina. Ya. Yang benar-benar yang benar-benar. Mungkin insya Allah saya. Sahih, sahih. Takbir. Allahu Akbar. Dan lalu dari zakat kehadiran para ikhwan ya di tempat itu Palestin amara tanbiru kusina wa kunna min hadhihi al-laila lalu darutan syi'ab syi'ab hadhihi al-nasla ihmil al-aqsa dawlan ma'a al-aqsa li laka wa li wa li wa li la mumkin kullu al-aqsa hadiran fi nafsi ila salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ij'al al-aqsa dawlan ma'a assalamu alaykum inshallah al-qasr sekali lagi bahwa 5 sebab tadi inilah yang menyebabkan kenapa kita harus
senantiasa ingat dengan Palestina, atau kenapa Palestina harus menjadi isu prioritas kita, atau kenapa kita harus peduli terhadap Palestina. Yang lima tadi ya, ikhtiar Rabbani, kemudian mauqi' geografi, tempat yang strategis, ta'alluq bi al-yahud, terkait dengan Yahudi, kemudian qudsiyatuha fil Qur'an wa sunnah, keutamaannya, kesuciannya di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan yang kelima, asyratis sa'ah, tanda-tanda kiamat besar, itu terjadi di bumi Palestina. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ketika Syekh menyebutkan tentang bahwa tanda kiamat besar, salah satunya adalah kaum Yahudi yang menjadi pengikut Dajjal, itu Syekh pernah menyebutkan bahwa bukanlah Yahudi yang saat ini berada di Palestina. Jadi Yahudi yang saat ini berada di Palestina, itu mereka akan hancur sebelum munculnya Imam Mahdi, bahkan sebelum peperangan dengan Romawi. Jadi ada tadi yang terlupa disebutkan bahwa peperangan akan terjadi antara kaum muslimin dengan koalisi Romawi sebelum munculnya khilafah Rashidah. Dan sebelum itu, kaum Yahudi yang ada di Israel ini akan segera selesai. Ada yang menyebutkan 5 tahun lagi prediksikan, ada 10 tahun lagi yang pasti, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang ada di bumi Palestina, di Baitul Maqdis, inilah orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan selanjutnya, ketika kita saat ini berada dan penjajahan di Palestina pun ada ketika zaman kita hidup, maka yang harus kita pikirkan adalah jawaban di hadapan Allah. Ketika Allah menghisab kita, apa yang telah engkau lakukan ketika Masra Rasulillah dijajah oleh Israel? Ketika penjajah menguasai masjid suci umat Islam, apa yang telah engkau lakukan? Maka inilah yang harus kita pikirkan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Mungkin secara jihad, secara fisik kita tidak bisa datang ke sana. Bayangkan penjajahan Israel sudah lebih dari 70 tahun. Dari tahun 1948 sampai 2018 masih ada penjajahan di atas muka bumi, di atas negeri Palestina. Sudah lebih dari 70 tahun penjajahan Israel atas bumi Palestina. Dan Masjidil Aqsa sudah lebih dari 50 tahun dikuasai oleh Israel. Dari tahun 67 sampai 2018 sudah lebih dari 50 tahun Masjidil Aqsa dikuasai oleh penjajah. Maka pertanyaan bagi kita, karena kita semua pada akhirnya cepat atau lambat akan sampai ke Palestina, paling lambatnya adalah ketika kita dikumpulkan di Padang Mahsyar, maka apa yang akan kita pilih, peran apa yang akan kita pilih ketika kita dikiring oleh malaikat Israfil menuju Masra Rasulillah, menuju Baitul Maqdis, menuju Padang Mahsyar kita. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang membela Al-Aqsa, atau kita menjadi orang-orang yang tidak mau peduli terhadap Al-Aqsa? Maka saat ini yang harus senantiasa diingat oleh beliau, bahwa kita harus senantiasa menanamkan di dalam hati kita bahwa Al-Aqsa milik saya. Al-Aqsa milik saya. Bukan hanya milik orang Palestina saja, bukan hanya milik orang Arab saja, tapi Al-Aqsa adalah milik saya. Saya ingin bertanya, Al-Aqsa milik siapa? Jawabnya, milik saya. Al-Aqsa milik siapa? Al-Aqsa milik siapa? Ketika setiap muslim menyadari bahwa Al-Aqsa milik saya, maka insyaallah keberadaan Yahudi di bumi Palestina saat ini akan segera habis masanya. Lalu tadi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan ketika kita menyaksikan berbagai kondisi bagaimana saudara kita menjaga dan membela Masjid Al-Aqsa. Di antara mereka ada yang mengorbankan rumahnya. Rumahnya dirampas oleh Palestina, oleh para penjajah Israel. Kemudian di antara mereka ada yang kehilangan anak-anaknya. Di antara mereka ada yang kehilangan seluruh harta bendanya. Bahkan banyak di antara mereka yang kehilangan nyawanya ketika membela Masjidil Aqsa. Maka apa yang kita ingin berikan ketika kita menyaksikan orang Palestina memberikan segalanya, dan orang Palestina senantiasa mengulang-ulang sebagaimana sering dikatakan oleh Syekh juga, bahwa kami tidak akan pernah membiarkan Al-Aqsa dirampas oleh Israel selama orang-orang Palestina masih ada di bumi Palestina. Maka kita umat Islam yang ada di belahan dunia lainnya, apa yang bisa kita lakukan? Ternyata Allah Subhanahu wa taala banyak menyediakan cara bagi kita untuk ikut berpartisipasi. Salah satunya adalah sebagaimana yang Allah tawarkan di dalam Al-Qur'an, di surat As-Saff, ketika Allah menawarkan kepada kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Hal adullukum ala tijarah? Maukah aku tunjukkan pada sebuah perniagaan? Perniagaan. Allah menunjukkan di dalam ayat ini, menyebutkan bahwa yang ditawarkan oleh Allah ada jual beli, transaksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat harga yang Allah bayarkan, harga yang Allah siap berikan pada orang-orang yang mau bertransaksi dengan Allah. Tunjikum min adzabin alim, menyelamatkan kalian dari siksa yang sangat pedih. Kemudian jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nasrun minallahi fathun qarib, kemenangan dari Allah, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Apa barang yang ditawarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau apa yang harus dibayar oleh kita? Tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, dan berjuang di jalan Allah dengan harta-harta kita. Ternyata yang paling pertama ditawarkan oleh Allah setelah iman adalah berjihad dengan harta. Baru kemudian wa anfusikum, dan jiwa-jiwa kalian. Ketika saat ini kita ingin mungkin bersama-sama dengan saudara kita di Palestina, ingin bersama-sama membela Al-Aqsa dengan badan kita, tapi kondisi tidak memungkinkan, maka ada yang bisa kita lakukan. Maukah kita mengorbankan harta kita? Inilah yang akan kita buktikan malam hari ini. Ketika kita mengaku bahwa kita umat Nabi Muhammad, maka kecintaan ini tidak sempurna kalau kita tidak mencintai Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa adalah masjid yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul, dicintai oleh para sahabat, dicintai oleh kaum muslimin. Maka kita ketika mengaku umat Nabi Muhammad, tidak sempurna keimanan kita, tidak sempurna cinta kita kalau kita tidak mencintai Masjidil Aqsa. Dan cinta kita terhadap Masjidil Aqsa tidak sempurna kalau kita belum berikan buktinya. Apa buktinya? Adalah maukah kita untuk berkorban harta kita untuk menjadi salah satu kontribusi kita untuk menjaga dan membela Masjidil Aqsa. Siapkah kita berkorban harta kita untuk Al-Aqsa dan Palestina? Ya. Siapkah kita berinfak untuk Al-Aqsa dan Palestina? Ya. Maka malam hari ini kita berikan, kita buktikan bahwa kita berani untuk mengorbankan harta kita sebagaimana saudara-saudara kita telah mengorbankan harta mereka, jiwa mereka dan semua yang mereka miliki. Silakan panitia untuk mengelilingkan kantong-kantong atau kotak-kotak donasi. Barangkali ada yang belum berinfak atau mengeluarkan infaknya, kita berikan. Dan kita niatkan ketika kita keluarkan, bukan hanya sekedar mengeluarkan seperti sedekah saja. Niatkan bahwa ini adalah jihad kita dengan harta. Maka nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bisa bernilai sama dengan saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wahai para sahabat, ada di antara sahabat-sahabat kalian yang tidak ikut berperang saat ini, mereka tinggal di Madinah dan tinggal di rumah-rumah mereka, tapi mereka mendapatkan pahala yang sama seperti kalian." Para sahabat yang ikut berperang dengan Rasulullah bingung. "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin ya Rasul? Mereka tidak berjalan melewati lembah dan gunung, tidak ikut berperang bersama kita, tapi mendapatkan pahala seperti yang kita lakukan saat ini." Kata Rasulullah, "Ada saudara-saudara kalian yang ingin ikut dengan kalian, tapi mereka terhalang oleh kondisi, sehingga mereka hanya memberikan hartanya, maka pahala mereka di sisi Allah adalah sama seperti kalian." Lihatlah, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai cara bagi kita untuk mengambil partisipasi, mengambil peran bahwa kita siap untuk berjuang di jalan Allah dan mengorbankan harta kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa kewajiban kita menolong Palestina itu tidak hanya saat ini saja. Selama penjajahan masih bercokol di bumi Palestina, maka selama itu pula lah kewajiban kita menjaga dan membelanya. Jadi kewajiban kita bukan hanya sekali seumur hidup. Tidak. Orang-orang Palestina pun mereka berjuang setiap hari, maka kita pun kewajiban membela mereka itu selama penjajahan itu belum hilang dari bumi Palestina, maka selama itu pula kita wajib menunjukkan pembelaan dan kepedulian kita terhadap Al-Aqsa dan Palestina. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, ada salah satu program yang saat ini kita sedang akan laksanakan. Insyaallah targetnya bulan Mei tahun depan 2019 kita akan membuat sebuah bukti bahwa perjuangan Palestina itu tidak sendirian. Kami beberapa lembaga sudah berkoordinasi dan kita siap untuk
membangun sebuah simbol perjuangan dan simbol ukhuwah dari bangsa Indonesia, sebagaimana sudah terdapat rumah sakit Indonesia di Gaza, maka kita pun akan membuat sebuah mahakarya Indonesia, yaitu kita akan membangun Masjid Istiqlal Indonesia di kota Gaza. Insyaallah program ini kita akan mulai pada bulan Mei tahun 2019 yang akan datang. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, jadilah ambil bagian dari program yang akan kita bangun ini. Kenapa namanya Masjid Istiqlal Indonesia? Karena kita ingin menularkan semangat istiqlal, semangat kemerdekaan, dan kita ingin menyebutkan bahwa bangsa Indonesia itu senantiasa mendukung perjuangan saudara kita di Palestina. Dan insya Allah kita beberapa lembaga sudah mulai menggalang dana, dan kami pun menawarkan pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang siap untuk berkontribusi, siap untuk berpartisipasi, nanti silahkan menghubungi panitia. Bayangkan masjid yang dibangun di tanah para syuhada, dibangun di tempat yang mulia dan penuh berkah, betapa keberkahan yang akan mengalir kepada kita. Kita membangun masjid, Allah siapkan rumah di surga. Kemudian masjid itu insya Allah akan menjadi pusat, bukan hanya tempat ibadah, tapi pusat penyaluran bantuan kita pun akan dipusatkan di masjid itu. Kemudian ini pun akan menjadi pusat kajian dan lain sebagainya. Kita akan jadikan, fungsikan sebagaimana ketika Rasulullah sampai ke Madinah, yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Maka insya Allah, sekali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang siap untuk berkontribusi, berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Istiqlal Indonesia di kota Gaza, silahkan nanti menghubungi panitia. Dan sebelum itu saya ingin menawarkan, ketika para sahabat ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam persiapan Sa'atil Usr, pada persiapan perang Tabuk, Rasulullah menawarkan para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang siap memberikan hartanya untuk perjuangan kita? Maka pada saat ini pun saya ingin menawarkan, adakah di antara hadirin yang siap pada malam hari ini untuk mengambil bagian dan berperan serta untuk memberikan hartanya untuk perjuangan di Palestina, untuk Al-Aqsa dan Palestina, dan untuk membangun Masjid Istiqlal? Adakah kira-kira yang siap? Siap? Nah, saya ingin memberikan motivasi. Insyaallah syal yang dipakai oleh Syekh ini akan diberikan kepada hadirin dan hadirat yang siap berinfak untuk Al-Aqsa atau untuk Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza senilai 10 juta rupiah. Ada yang siap berinfak untuk Al-Aqsa dan Palestina senilai 10 juta rupiah? InsyaAllah akan diberikan sebuah syal yang dipakai oleh Syekh, berbeda dari syal yang tadi dibagikan. Ada tertulis Al-Aqsa lana, Al-Aqsa milik kita. Ada yang siap? Allahu Akbar. Silakan ibu untuk maju, untuk berdiri. Syekh. Takbir. Allahu Akbar. Kita doakan semoga yang mengawali Allah berikan keberkahan pada hartanya. Amin. Allah berikan keberkahan pada keluarganya. Amin. Allah berikan keberkahan pada hidupnya. Amin. Dan Allah berikan keberkahan pada usaha dan lain sebagainya. Karena yakinilah bahwa keberkahan yang Allah janjikan itu bukan hanya pada harta yang kembali. Keberkahan itu bisa dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang lain. Anak-anak kita yang saleh, atau keluarga kita yang harmonis, atau usaha kita yang dilancarkan oleh Allah, atau kita diselesaikan dari berbagai permasalahan yang melilit kita. Maka itulah makna keberkahan. Bayangkan kita menggabungkan keberkahan infak dengan keberkahan Masjidil Aqsa dan keberkahan perjuangan, maka keberkahan-keberkahan yang akan kita dapatkan. Kira-kira dari bapak-bapaknya masih ada yang siap? Ada yang siap? Berani angkat tangan. 10 juta rupiah. Tidak harus sekarang. Ataupun nanti bapak-bapak kalau pengen digesek dengan kartunya boleh, karena panitia pun sudah menyediakan mesinnya gitu ya. Jadi insyaallah cara kita berdonasinya banyak cara. Ataupun besok, Pak Ustadz besok sajalah, nanti saya transfer boleh. Ada yang siap? Selanjutnya 10 juta rupiah yang kedua. Bismillah. Ada? Bayangkan ketika kita
Coba bandingkan antara ketika kita menginginkan sebuah motor misalkan. Banyak di antara kita yang untuk membeli motor itu dia harus mencicil bertahun-tahun. Ada yang mencicil 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun untuk membeli sebuah motor yang harganya di atas 10 juta. Kenapa kita tidak berani melakukan hal yang sama untuk menebus pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang siap 10 juta selanjutnya? Bismillah. Ada? Bismillah. Kalau masih ragu, mantapkan. Kalau sudah mantap, bismillah. Karena bisa jadi ini salah satu yang akan mengantarkan kita ke surga. Kita tidak tahu dari amal mana Allah akan menjadikan jalan bagi kita untuk menuju surganya. Jadilah seperti Utsman bin Affan yang dengan hartanya Utsman dijamin masuk surga. Ketika Utsman mengatakan, "Ya Rasulullah, saya siap memberikan infak 1000 dinar. Bayangkan 4 kilogram emas dalam sekali infak. Kemudian ditambah 100 unta ya Rasulullah. 100 unta adalah 2,3 miliar. Bahkan sepertiga pasukan ketika itu dia siap untuk membekali sepertiga pasukan. Maka kata Rasulullah, "Ma dharra Utsman ba'da hadza." Tidak akan ada madarat yang menimpa Utsman setelah ini. Utsman menjadikan hartanya sebagai jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, ada yang siap? Bismillah. Selanjutnya 10 juta.